Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa di Mingguan Amans, kami bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara tahunan Google I.O. yang memperlihatkan pelbagai teknologi menarik kepada para pembangun. Antaranya Google Assistant iaitu pembantu peribadi maya yang lebih mesra pengguna untuk diintegrasikan pada perkhidmatan Google. Mereka turut memperkenalkan Google Home yang membawakan penawaran pembantu maya di rumah seumpama Amazon Echo. Di samping itu, Google juga memperkenalkan aplikasi permesejan Allo dengan ciri-ciri pintar bersama aplikasi video yang dinamakan Duo. Pada acara tersebut, mereka turut memperlihatkan Android Instant Apps yang membolehkan pengguna mengakses beberapa bahagian aplikasi tanpa perlu memasangnya. Google juga memperlihatkan Daydream iaitu platform realiti maya berasaskan Android dengan penawaran skrin dan sensor. Selain itu, Google mengumumkan sokongan aplikasi Android pada Chrome OS yang turut hadir dengan sokongan Google Play Store. Dalam berita lain, Google telah memperkenalkan aplikasi Spaces dalam usaha untuk memudahkan perkongsian sesuatu info dalam kumpulan berskala kecil. Minggu ini turut memperlihatkan banyak peranti baru dilancarkan antaranya Moto G4 dan Moto G4 Plus. Kedua-duanya membawakan skrin bersaiz 5.5 inci bersama chip pemprosesan Snapdragon 617. Apa yang membezakan kedua-dua peranti ini, Moto G4 Plus dilihat hadir dengan pengimbas cap jari bersama sokongan kamera 16MP. Mereka juga turut melancarkan Moto G Play iaitu peranti dengan penawaran spesifikasi rendah seperti kehadiran skrin 5 inci dan penggunaan chip Snapdragon 410. Sony pula dilihat telah memperkenalkan Xperia XA Ultra dengan skrin 6 inci bersama kamera hadapan 16MP OIS. Selain itu, Xiaomi turut mengumumkan Mi Box dengan penawaran Android TV untuk pasaran global. Sebuah lagi peranti menarik turut dilancarkan iaitu Flash Plus 2 yang membawakan rekaan logam dan sokongan pengimbas cap jari di bahagian hadapan. Ia hadir dengan skrin 5.5 inci, chip MediaTek Helio P10, pilihan memori 2 atau 3GB RAM, kamera 13MP dan bateri sebesar 3000 mAh. Di Malaysia, pihak Acer telah melancarkan Switch Alpha 12 dengan sistem penyejukan cecair yang dijual bermula RM2,499. Selain itu, mereka turut melancarkan Aspire S13, Aspire R15, Aspire E dan F untuk melengkapkan lagi penawaran komputer riba daripada mereka. Sebelum menutup tirai Mingguan Amans minggu ini, Microsoft dilihat telah menjual bahagian telefon bimbit Nokia kepada Foxconn pada nilai RM1.4 bilion. Dalam pada itu, pihak Nokia dikatakan bakal hadir dengan telefon pintar dan tablet berasaskan Android tidak lama lagi. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!